akhirnya masuk juga, aduh aku tuh agak-agak rempong ya kalau misalnya persiapan-persiapannya tuh udah dadakan-dadakan kayak gini, kejar-kejaran, ah bikin aku stres. Selamat sore, balik lagi di Jurnal Giselle. Live kali ini, aduh nyangkut. Live ini persiapannya agak-agak dadakan ya. Seperti sudah mau selesai saja. Hari Jumat ini, 5 November, hari Jumat pertama, aku mau ngajakin kalian-kalian untuk selalu follow Instagramnya Yamaha underscore Era Motor, Yamaha underscore Era Motor underscore Pasar Minggu, Era Motor underscore Tangerang, Yamaha underscore Era Motor Tambun, Era Motor underscore JTW, terus juga ada Yamaha underscore Era Motor underscore Cibarusah, terus ada Yamaha Era Motor SKT, Yamaha Bintara Motor, dan yang lain-lain. Ah, hari Jumat yang sendu ini udah mendung-mendung aja ya. Tadi pagi udah lumayan ada hujan. Semoga di tempat kalian nggak ada banjir ya. Dengar-dengar kemarin tuh ada sempat banjir-banjir di beberapa titik. Nah, semoga kita semua bisa ngejaga kebersihan, jaga kesehatan, jaga gorong-gorong supaya nggak ke, apa ya, salurannya nggak kesumbat gitu. Nah, sekarang ini aku lagi live di Yamaha Era Pasar Minggu. Di sini itu ada di Jalan Pasar Minggu, Jalan Raya Pasar Minggu nomor 5. Kalau misalnya ya, ini sore-sore kayak gini, tumben-tumben. Nah, ini bulan November ini aku live di sore hari. Lagi mau ngeliat nih, mau tahu kalau misalnya kamu-kamu sore-sore kayak gini lagi ngapain sih? Buat yang mau tanya-tanya, langsung aja di bawah itu ada kolom pertanyaan yang ada lingkaran dalam tanda tanyanya. Nah, ini ada beberapa yang udah masuk. Teman-teman kalau misalnya mau komen-komen bisa langsung, jangan di kolom komentarnya karena kan banyak banget tuh yang masuk-masuk-masuk ya. Jadi di kolom pertanyaannya aja. Untuk sampai sekarang ini suaraku jelas ya. Aku baru banget nih pulang dari Makassar. Kalian-kalian kalau misalnya udah ngikutin perjalanan Giselle sama Jurnal Giselle, jadi beberapa waktu lalu aku mau sharing sedikit. Beberapa waktu lalu itu Jurnal Giselle sempat di invite, sempat diundang untuk join acara lingkungan, kebersihan lingkungan gitu, peduli lingkungan dengan hashtag adalah Ayo Jaga Iklim. Nah, karena semacam sekarang-sekarang ini mulai banyak isu global warming, makin kencang aja. Jadi aku juga sampai sekarang ini sebenarnya dari kemarin-kemarin tuh aku udah melakukan hal kayak bawa tumbler, kayak gini, bawa tumbler. Terus juga kalau misalnya ninggalin rumah, ninggalin kamar, mati-matiin listrik. Terus nggak menggunakan plastik yang cuma satu kali pakai. Kalau misalnya belanja ke minimarket, itu bawa tote bag sendiri, bawa kantong belanjaan sendiri. Apalagi kalau misalnya buang sampah juga nggak sembarangan. Nah, jadi buat teman-teman, ayo kita tularkan hidup sehat dan hidup bersih ya. Ini kali ini aku diinfoin sama admin nih, katanya mau ada sesuatu yang baru sih ya, di Pasar Minggu. Yang baru tuh apa, aku juga nggak tahu itu apa. Nanti kita tanyain. Aku kali ini ngobrol-ngobrol sama siapa ya di Pasar Minggu ini? Coba, ada Ojol Baper, sukses terus teh, hai. Sukses juga untuk dirimu. Ada Dimas Agni, ada renang private nih. Buat teman-teman yang nggak bisa renang, oh iya tragisnya ya. Kita ini kan negara kepulauan, terus juga punya garis pantai terpanjang. Tapi ironisnya, nggak banyak orang-orang yang bisa berenang. Nah, di sini ada renang private. Kali-kali kalau misalnya kamu mau latihan berenang yang malu gitu, atau benar-benar ada tes yang ada kerjaan yang harus berenang, itu bisa langsung kontak renang private. Banyak banget, hai, ada udah banyak yang join. Terus aku juga mau ngobrol sama Era Motor Pasar Minggu, ada apa yang baru? Coba adminnya bisa nggak sih di-invite? Ya.
Wah, hai Mas Iman, apa Halo. kabar? Lama tak jumpa ya. Hai, Kak Jisa. Ya, seminggu kayaknya ya kita ya. Apa 2 minggu? Kayaknya 2 minggu deh, soalnya kan Jumat kemarin kita 2 minggu kosong ya? kan. Nah, ini Iya, tadi aku diinfo ini benar. sama admin, kalau misalnya di era motor pasar minggu ini ada yang baru. Apa sih Mas yang baru? Ah, ya yang baru itu kita ada promo penjualan motor, Kak. Promo penjualan Nah, motornya tuh apa? Untuk promo penjualan motornya ini ada potongan angsuran untuk tipe All Potongan New Aerox sama All New NMAX. Wow, itu Iya. potongannya seberapa besar? Nah, potongannya itu sampai dengan 1,5 juta ya. Wah, gede banget. Itu Iya, lumayan kan? semuanya atau ada syarat-syarat Nah, tertentu sih? mungkin cara-cara tertentunya nanti, kayaknya sih semuanya, tadi infonya semuanya, cuman nanti kalau misalkan tertarik, langsung aja datang ke dealer kita di Era Motor Pasar Minggu, Jalan Rawa Bambu. Jalan Rawa Bambu ya. Terus, nanti untuk angsuran yang 35 bulan itu, udah termasuk tadi diskon maksimal, diskon sampai dengan 1,5 juta, itu dapat lagi diskon potongan angsuran 2 bulan. Wah, itu potongan 1,5 itu untuk cicilan. Iya, untuk cicilannya. Wow, keren. Berarti kalau Iya. misalnya cash bisa dapat potongan lebih gede nggak sih? Kalau itu mungkin tanya langsung ke salesnya aja nanti, Kak. Nggak Oh, datang siap. aja ke sini, diomongin kan bisa kayak gitu. Siap, siap. Ya. Berarti untuk potongan untuk cicilan 30 berapa bulan? Untuk cicilan 35 bulan itu nanti ada promo 35 bulan. lagi. Jadi dapat potongan cicilan 2 bulan, jadi 33 bulan. Wow, Gitu. seru banget. Kemarin-kemarin tuh karena udah Ya. sering, mungkin karena keluarga Max itu di mana-mana udah mulai banyak banget ya. Terus orang tuh beberapa kali Benar-benar. ngeliat jurnal Giselle live di Yamaha, dia selalu nanya untuk pengambilan Aerox sama NMAX itu ada harga khusus nggak sih gitu. Terus aku sempat nyari tahu harga khusus, oh harga khususnya sekian, tapi cash aku diinfokannya kayak gitu. Wah, ini kalau misalnya ada cicilan 35 bulan, ada plus-plusnya lagi. Wah, itu kan makin keren lagi. Itu berlakunya gimana? Benar, betul. Berlakunya sampai kapan? Gimana, Kak? Sorry, Berlakunya. putus-putus tadi. Berlaku promo ini berlaku sampai kapan? Selama November ini sih mungkin sampai Desember, Kak. Nah, nanti biasanya Oh. kalau itu ada infonya dari IG kita mungkin ada Siap. infonya lagi. Nah, makanya tuh Gitu. langsung di follow aja untuk Instagramnya Yamaha underscore Era Motor underscore Pasar Minggu. Di situ bakalan banyak Pasar info Minggu, iya. promo-promonya. Terus ada. Terus kita ada lagi nih, Kak, motor Vino. Kita lagi banyak motor Vino. Vino nih. Murah juga. Kalau mau cicilan DP cuma 600 aja nih. Wih, lucu banget. Itu warnanya pasti banyak banget dong. Ya. Warnanya banyak nih. Ada warna putih juga. Ada Oke, warna ih ini cantik. hitam agak ke krem-kreman. Ini kalau yang ini hitam hitam krem ya? Atau hitam? Hitam agak rose gold, rose gold, Oh, rose rose gold. gold. Wah, cantik. Tuh, buat teman-teman kalau misalnya mau mampir, mampir aja langsung ke Yamaha Era Motor Pasar Minggu di Jalan Rawa Bambu ya. Ya, Rawa Bambu nomor 13. Rawa Bambu nomor 13. Di sini banyak banget ada Vino, ada produk-produk baru. Terus juga kalau mau nanya-nanya soal kredit motor kredit tadi, wah motor kredit aja diskonnya gede Bisa. banget. Udah ada potongan-potongan plus-plusnya lagi. Itu berlaku di November sampai Desember. Mantap. Iya. Terus juga kemarin kan dengar-dengar ada ini ya, ada yang motor-motor bekas gitu. Itu juga masih masih ada ya? Motor bekas masih ada, Kak. Nih saya liatin ya, aku Oke. liatin ya. Nah, kemarin kan masih ada Frigo ya, Ya. 3. Nah, sekarang nambah lagi nih. Wow. Cuman ini harganya belum rilis. Ini ada Vino, Vino Sport. Vino, Vino, ini Vino tahun Iya. berapa, Mas? Vino 2019. Wow, tuh, berat. 18, 19. Masih Iya. mulus, masih grass. Tuh, kalau misalnya Tuh. budgetnya Iya. belum cukup atau pengennya second aja, mau nyobain dulu, Iya. boleh loh langsung ke Yamaha Era Motor Pasar Minggu. Wah, keren Benar, benar. banget. Itu juga ada di Tokopedia ya? Atau di marketplace mana? Iya.
Untuk motor bekas ini ada di Tokopedia kita, Era Motor Bekas kalau nggak salah. Nanti mungkin dikasih linknya kali ya. Boleh, boleh. Nanti dikasih linknya sama admin supaya ditaruh di captionnya. Ya. Dikasih tahu kalau misalnya ada promo-promo banyak banget. Soalnya kan tadi dari promo beli Max, keluarga Max itu ada potongan harga sekian. Terus kalau misalnya cicilan yang 35 bulan, itu ada potongannya, ada tambahan potongan lagi. Wah, itu keren banget. Terus juga ada apa Vino ya? Ya, Vino. Vino lucu. Dan motor-motor bekas ini juga bisa dilihat di Tokopedia-nya Era Motor Pasar Minggu. Wow. Wow. Ini gimana Mas, selama bulan kemarin ini udah mulai rame nggak sih untuk kondisi bengkel sendiri? Kalau bulan kemarin itu lumayan kan bengkel kita ada peningkatan sih, ada mulai rame, cuman sekarang sih kayaknya udah mulai musim hujan ya, jadi banyak hujan nih. Gitu. Mungkin kalau misalnya gimana terus kenapa? Untuk di bengkel juga saya lupa ada promo juga ya. Itu nanti dari Yamaha-nya langsung ada apa namanya promo akhir tahun namanya. Promo akhir tahun promonya apa? Promo akhir tahun itu promonya itu dapat kayak undian gitu Kak. Ntar kalau yang servis dapat voucher undian nanti diundi di bulan Januari itu dapatnya handphone, kulkas sama TV. Wah, pas banget tuh. Awal tahun dapat hadiah undian. Wah. Keren. Nih, Mas ada yang nanya, ada yang minta boleh lihat Yamaha Aerox enggak, Mas atau Mbak? Aerox. Ada yang mau lihat? Aerox ada. Aerox nih, Aerox. Nih, Bang Bonaventura tuh dikasih lihat. Ini penampakan Yamaha Aerox. Ini yang full black ya edisinya. Ya, hitam merah standar. Hitam merah. Connected. Tuh, ini yang udah connected. Sebenarnya kalau misalnya ini penampakan langsungnya, tapi kalau misalnya Bang Bona mau ngelihat pilihan-pilihan warnanya bisa lihat di googling atau di Instagramnya Yamaha Era Motor Pasar Minggu. Tuh, itu hitam-hitam semua. Paling rame soalnya ya. Aerox sama di detailin aja. Nah tuh ini lumayan banyak banget yang nyari karena motor-motor matic yang sporty ya kan, biasanya motor sport itu kan motor-motor yang batangannya tangki depan. Ini motor matic sporty, terus juga riding positionnya juga enak banget dan bisa slap slip, responsif banget. Udah jadi pilihan anak-anak muda zaman sekarang kalau misalnya yang suka kecepatan. Tuh dikasih penampakannya juga. Jadi penampakan Yamaha Era Motor Pasar Minggu nih seperti ini. Ada beberapa bagian itu di ini keluarga Max semua. Terus juga tadi ada Pino juga. Sama ada bagian-bagian lokasi untuk motor-motor bekas. Nah itu di sebelah sananya juga udah mulai ada area untuk servis. Ini penampakan depannya, ada ruang tunggunya, ruang tunggu outdoor. Jadi kalau misalnya kamu yang mau ngerokok-ngerokok gitu, bisa di luar sana. Terus juga, tuh, sendu ya. Mellow, mendung. Tapi tetap semangat. Nah, di bagian sebelah sananya itu ada tempat servis. Jadi servisnya udah ada tempat sendiri tuh. Nah motor-motornya tuh bakalan dicek semuanya kalau misalnya ada kendala apa atau sesuatu yang harus dibenerin atau perlu di cross check ulang, itu langsung dikasih tahu aja sama mekaniknya. Dan persiapan-persiapan kalau misalnya mau ada perjalanan jauh khususnya, itu mesti disiapin juga ya, servis-servis ringan. Ini dia bukanya tuh setiap hari Senin sampai hari Jumat itu dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Terus kalau Sabtu Minggu dan tanggalan merah itu dari jam 7 pagi sampai jam 3 siang. Nah ini udah lagi ngeliat-ngeliat semua. Oke, nah terima kasih. Sekarang aku mau ngelanjutin.
sekarang aku mau ngelanjutin ngobrol-ngobrol sama ya terima kasih Mas Iman sama teman-teman jelas seorang yang aku lumayan pas ngeliat itu ada sesuatu yang sekiranya kok bisa ya motor metik, motor kecil terus dibawa riding tapi jauh banget beribu-ribu kilo. Dan ini ada pertanyaan. Ih, dibilangin kalau misalnya mau tanya itu masuk di kolom pertanyaan. Ini ada pertanyaan untuk rekomendasiin dong motor metik apa yang cocok untuk anak muda. Oh, kalau misalnya untuk, nah ini tergantung nih, balik lagi sesuai kebutuhan. Kebutuhannya itu seperti apa. Kalau misalnya mau suka yang kecepatan, itu tadi ada Yamaha Aerox 155. Terus juga kalau misalnya mau suka touring-touring, posisinya tuh bisa lebih santai, kakinya bisa letter L gitu atau agak selonjoran, agak-agak cruiser gitu juga bisa, itu NMAX. Terus kayak tadi diinfoin ada Yamaha Vino yang lucu-lucu, bisa buat sanmori-sanmorian, match and match sama fashion, itu pakai Yamaha Vino. Jadi semuanya aja dipakai. Nah, sekarang aku mau ngobrol sama seseorang yang udah riding motoran, pakai motor NMAX, jauh banget. Katanya sih sampai naik haji. Coba kita langsung ngobrol. Halo, selamat sore. Halo, Mbak. Bang, gimana? Apa kabar ya? Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Maaf, ya. Kameranya agak burem. Enggak apa-apa, yang penting ya, yang penting koneksinya lancar ya. Ini posisi di mana nih, Bang? Lagi di Jambi, di Jambi. Di Jambi rumah. Berarti di rumah ya. Jambi, itu udah enggak kemana-mana lagi ya. Ini lagi di luar juga, lagi mampir ngopi nih tadi. Pas jadwalnya pinggir. Sore-sore di Jambi kondisi gimana? Hujan, mendung? Di Jakarta mendung nih. Lagi mendung Pak di sini. Lagi mendung. Mendung kemudian ya? Curah hujan lagi agak banyak. Curahnya agak banyak. Ini lagi mendung tapi belum hujan sih. Masih aman. Berarti udah mulai memasuki musim-musim hujan. Terus kondisinya Jambi gimana nih Bang? Saat ini udah mulai renggang kah? Udah mulai banyak yang touring-touring kah? Atau gimana? Iya. Yeah. Udah mulai normal sih, artinya nggak seketat dulu, kita udah mulai melihat lagi kan aktivitas ekonomi. Jadi anak-anak sekolah juga udah mulai kembali ke sekolah aja. Oh, udah mulai offline udah, ya? Udah mulai masuk ya? Udah mulai offline. Udah rame lah, jalan. Wah, siap. Aku dapat info nih Bang, kalau misalnya Bang Lilik ini pernah riding jauh banget pakai NMAX. Sampai naik haji. Itu gimana ceritanya, Bang? Ya, itu tahun 2019. Niat awalnya sih, ke tanah itu pengen minta undangan haji. Pengen minta apa? Minta undangan haji untuk ikut. Terus? Ya. Cuman saya pikir kalau minta itu kayaknya kurang apa ya, gak bagus gitu ya. Akhirnya kerajaan datang, tapi apa ya, akhirnya saya ngumpulin ada orang-orang yang datang itu udah di buku itu menurut mereka apa di buku alhamdulillah kemarin saya itu dari kejar 5.000 Wow, keren. Ini aku agak putus-putus nih, aku nggak tahu sinyal, mungkin sinyal aku ya agak masalah. Itu berarti selama perjalanan itu menghabiskan waktu berapa lama, Bang? Sorry. Kemarin 8 bulan, kemarin enggak. 8 bulan? 8 bulan. Itu dari itu bulan Mei 2019 sampai Januari.
Itu 2020. gimana ceritanya itu? Bisa 8 bulan di jalan. Iya. Alhamdulillah sih, kita udah persiapan juga di rumah. Cuman di sepanjang jalan itu juga banyak orang-orang baik lah, yang kemudian membantu perjalanan kita, memudahkan jalan kita. Ya, kayak mimpi lah sampai di Saudi itu. Karena ada kendala nggak? Ya, sebelum banyak yang kesana kan. Yang pertama kita sampai itu sesuatu banget. Kita berharap banyak orang yang nanti bakalan kesana lah. Karena nih kata Kang Uget ada ini aku sambil bacain komen ya Bang ya. Nih Pak Haji suaranya putus-putus, terus ada juga wah seru banget ya? Enak loh jalan-jalan. Iya suaranya ya. Agak putus-putus Bang. Padahal terus, ini loh, padahal kuat sini sinyalnya. Iya ya. Kuat. Wah berarti mungkin dari sini juga. Terus ya, juga. Ya. Kenapa sih pakai pilihannya tuh pakai motor NMAX kesananya? Awalnya tuh gak milih ya, karena itu motor pinjaman. Jadi kebetulan ada teman punya motor, kemudian dia butuh uang untuk bayar kuliah. Iseng-iseng tak pakai itu. Luar biasa ini motor kan. Akhirnya jatuh cinta sampai sekarang. Mana yang Timor Leste ya pakai NMAX lagi. Wah, berarti langsung jatuh cinta ya, terus langsung dipakai kemana-mana. Luar biasa sih. Kan kalau misalnya tagline-nya dari NMAX sendiri, dari keluarga NMAX sendiri, itu kan ya, adalah nyaman maksimal ya. Ada nggak sih ya, betul, sakit betul, badan atau pegel gitu kalau ya, selama jalan pakai selama jalan ya motor? Pegel pasti lah, karena memang sebenarnya NMAX kan belum didesain untuk long distance. Kita mau pakai long distance itu harus di ini lagi lah. Ada modifikasi lagi Leste, ya? Ya, modifikasi sedikit lah. Kalau yang ke Timor Leste kemarin memang niat ya, jadi udah dimodifikasi. Kalau yang ke Mekah kemarin ya masih standar banget, nggak ada di otak-atik gitu. Tapi alhamdulillah juga nyaman sih, nggak pegel-pegel lama. Terus yang jelas nggak rewel di jalan sih kak. Ya. Nggak rewel di jalan, nggak nyusahin lah dia nih, sayang lama kita. Alhamdulillah. Nah ini sebenarnya performanya juga bagus ya. Performanya bagus ya, ya keren ya, banget. Jadi udah, jadi sebenarnya dia tanpa kenapa? Sebenarnya jadi, untuk NMAX sendiri nggak perlu modifikasi khusus ya, kecuali kalau misalnya udah kayak pengen diiniin aja. Nah terus sekarang ini Bang Lilik sendiri memodifikasinya apa aja sih? Biasa kalau saya, karena saya nggak begitu tinggi ya. Pertama pasti jok ya, direndahin, tapi dinyamanin gitu, dinyamanin joknya. Okay. Kemudian kita tambah, kita biasanya pakai triple box tuh. Jadi ada side box, ada top box, karena barang bawaannya kan banyak. Biasa kalau saya jalan, itu lebih dari 2 bulan, 3 bulan gitu, baru pulang. Oh, jadi bawaan ya banyak. Ampun. Jadi apalagi, Bang Toyib ini bukan Bang Lilik ini. Bang Toyib ya? Iya, bukan Bang Lilik lagi. Bang Toyib 3 bulan itu paling singkat ya. Pakai top box, side box gitu. Ya, terus apa suspensi juga. Saya kalau yang kemarin ke Mekah itu saya pakai yang non tabung kan, tapi kalau yang ke Timor Leste kemarin saya pakai yang tabung sih. Oh, udah nyaman. Ganti. Terus, ya, biasa roller juga saya ganti sih kak, karena beban kita kan berat ya. Mekah kemarin tuh bebannya 200-an kilo gitu. Oke. Okay. Jadi kalau tidak di roller ya berat kan. Ini udah oke semua. Paling nambah lampu tembak ya, karena kalau di suasana kabut kayak pagi, malam, pas hujan itu lampunya sih nggak tembus. Tapi kalau yang all new NMAX udah cukup sih. Kemarin di Timor Leste pakai bawah itu. Oke. Tapi bagaimana? 100% udah bisa jalan lah. Tapi dari dealer keluar udah bisa jalan jauh lah. Udah bisa, benar-benar banget. Terus ya, juga yang terbaru kan udah ada
chargernya kan, jadi nggak perlu repot-repot bawa power bank gitu. Apalagi kalau misalnya lampunya udah mencukupi banget. Soalnya ada teman-teman kalau misalnya pakai motor yang lain, ini motor yang edisi lama sih. Motor edisi lama itu kadang-kadang untuk perjalanan jauh biasanya ada modifikasinya lebih ke lampu sama ke klakson. Soalnya klaksonnya Matic kan biasanya kecil ya bang, cementing gitu. Sedangkan kita, ngelewatinnya tuh mobil-mobil besar gitu, truk atau yang dilintas-lintas. Akhirnya mereka juga memodifikasinya lebih ke lampu penerangan sama klakson. Sama itu side box gitu untuk barang bawaan. Ya, side box ya, itu penting sekali sih. Paling nanti tambah ke holder GPS atau holder HP ya untuk map. Oh iya betul, untuk maps. Iya betul banget. Soalnya aku aja dalam kota pakai handphone holder kok untuk maps. Map juga ya. Iya. Oh gitu ya. Biar gak nyasar. Ya? Padahal cuma di dalam kota doang. Kenapa? Belum hafal jalannya gimana tuh? Jadi kadang-kadang kita nyari jalan yang lebih singkat, lebih cepat gitu. Kan banyak jalan nih menuju Roma gitu, ya, walau nggak ke Roma, tapi banyak macet-macetnya. Jadi kita nyari jalan yang tercepat gitu. Iya. Nah, ini juga ada penampakan Yamaha New NMAX, itu ada yang warna navy. Iya, betul. Dia udah connected juga. Jadi itu ngebantu aku banget bang, soalnya kalau misalnya kayak ditaruh di parkiran ya, terus motornya tuh banyak banget kan, dan banyak banget yang pakai NMAX, jadi aku tuh suka lupa naruh parkir tuh di mana, naruh motor. Jadi tinggal ngelihat di aplikasinya aja, itu bisa ketahuan motornya tuh ada di mana lokasinya. Ketahuan di mana dia ada ya. Benar. Ya, wah, itu membantu sekali. Ya, udah membantu banget. Iya, keren. Kemarin ke Timor Leste pakai yang all new connected kan? Oh iya, oh keren. Pakai all new NMAX kemarin. Oke, itu ada memang. Jadi, Ya, jadi memang membantu banget. DCS, ABS, apalagi udah VVA kan. Jadi, iya benar. Atas ini udah sangat stabil. Udah enak ya. Ya kan, di tikungan itu juga enak. Udah pakai ABS, kita mau apa namanya, mau nyalip-nyalip atau apa itu stabil banget. Iya. Pokoknya all new NMAX udah. Wede, pokoknya mantap. Soalnya tadi Bang Lilik sendiri udah ngomong ada VVA-nya, ada yang lain-lainnya. Nah, aku juga mau ngasih tahu, soalnya kalau misalnya pakai VVA itu, jadi tarikan atas sama tarikan bawah tuh powerful banget ya, nggak ada kosong-kosongnya. Kalau apalagi mau dipakai Bang Lilik buat jalan-jalan jauh, Timur Leste, kemana-mana, itu kan butuh apa ya, performan yang tinggi banget. Dan all new NMAX itu bisa langsung keluar dealer, udah tinggal pakai aja, tinggal tambahin bagasi tambahan aja. Iya sih, keren. Wow. Ya. Tapi itu apakah gak itu yang? Iya, jadi tambahannya itu benar-benar cuman untuk barang bawaan kita aja, keperluan rider. Motornya sih nggak perlu ada tambah-tambahan lagi. Itu yang bikin Bang Lilik. Kenapa? Pakai X-Max. Nah, jadi lihat nanti reviewnya ya. Wah, boleh. Itu aku tunggu. Nanti rencana ya, X-Max mau kemana. Hai. Nah, ini yang ikut. Wah, kamu gimana ikut ayah jalan-jalan jauh? Manggilnya ayah atau bapak ya? Abi, manggilnya Abi. Abi, manggil, ikut Abi jalan-jalan jauh gimana rasanya? Nggak pegel? Rasanya Enak. Enak, mau lagi? Mau lagi ya? Mau. Wah, mantap. Berarti nanti kira-kira mau pakai X-Max kemana, Bang? Ya, kita tanggal 10 ini kita keliling Jambi nih 1 bulan. Itu awal tahun kita ke Papua Nugini, Kak. Ke Papua Nugini dari Jambi. Terus nanti rencana sih kalau Ajin udah buka, mau naik Ajin sama istri ya. Pakai itu boncengan? Ah, boncengan. Kalau yang ke Papua Nugini, kita berempat. Jadi nanti X-Max-nya ada boncengan samping. Kita buat boncengan samping, sesmat. Mantap. Jambi ke Papua Nugini itu berapa lama? Kilometernya sekitar 18 ribuan ya. 18.160. Ya, kira-kira sekitar 3 bulan sih. Tapi kita pakai rundown ya.
nggak nyantai itu. Kalau nyantai ya bisa setahun. Besok kita by itinerary disiplin ya. Ya betul. Kalau misalnya nggak dikasih rundown itu suka-suka kita ya, berhenti ini enak, berhenti lagi, istirahat lagi, capek, enak. Istirahat lagi. Enak kan? Totalnya udah setahun aja. Nanti tapi, pulang-pulang udah dicoret dari kakak nanti kan? Aha. Bisa jadi tuh gitu, kecuali kalau misalnya semuanya dibawa, anak istri semua dibawa. Gak istri gak sih, kalau istri kan kebetulan PNS jadi gak bisa ikut, anak-anak yang ikut. Berarti anak-anak Malda tuh schooling kan, jadi dia sekolahnya bisa dari mana aja. Wah, ini seru banget nih kalau misalnya semua-semua udah online, jadi orang-orang bisa touring kemana-mana ya. Jadi belajarnya nanti, sambil jalan, di pinggir jalan. Nah, iya. Kenapa, Kak? Bang, nanti aku mau tahu cerita sepulangnya Bang Lilik dari Jambi menuju ke Papua Nugini. Itu menggunakan X-Max ya rencananya. Nah, ya, aku juga mau ada perbandingan nih, gimana sih rasanya pakai N-Max. Soalnya kan Bang Lilik udah ngerasain N-Max yang lama sama N-Max yang baru. Perubahan-perubahannya tuh apa aja sih? Itu ini yang sekarang aku mau tanyain. Nanti aku juga mau nanyain, udah nyobain N-Max lama, N-Max baru, terus X-Max itu apa rasanya gitu. Iya, sekarang aku paling mau tahu dulu nih. Bedanya apa sih si N-Max yang old yang lama sama all new N-Max? Ya. Yang jelas pertama di posisi riding ya, kalau yang old-nya, yang NMAX lama itu kaki tidak begitu, apa ya, posisi kaki sih menurut saya nyaman yang all new ya. All new NMAX lebih nyaman. Kemudian yang jelas di teknologinya juga ya, di PPA-nya all new NMAX mungkin teknologinya lebih bagus. Kemudian TCS IBS yang all new NMAX juga udah keren. Terus yang jelas Y-Connect-nya itu sangat membantu ya, kita dapat telepon, dapat ini, dapat ada SMS, notifikasinya ya. Nah, terus kemudian apa namanya kondisi baterai apa di situ ada semua, jadi banyak kontrolnya. Misalnya kita upgrade minyaknya setiap jalan, setiap tripnya itu ada di sana, jadi kita kedepannya bisa maksudnya sekian, jadi kita terus jangan sampai kehabisan minyak atau terlalu res sehingga kotoran minyak itu buat di saluran-saluran minyak gitu kan. Ya. Nah, kalau menurut saya sih, apalagi suspensinya juga sudah ini ya, adjustable ya, jadi ya, bisa di-style itu juga. Betul. Ya. Tapi kalau mesin performa sih saya kira gak jauh-jauh beda amat sih. Okay. Gak jauh-jauh beda, tapi all-new NMAX keren, di posisi ridingnya juga enak. Dan, desain bodinya sih lebih udah disempurnakan banget. Jadi untuk di tikungan-tikungan terdaerah yang anginnya kenceng itu enak banget lah. Karena Timur Leste itu kan ada Flores ya, ada jalur Flores itu kan terkenal dengan 1000 tikungan ya. Itu nerakanya para biker tuh banyak banget kayak ini. Buat orang-orang yang suka cornering ya, semuanya langsung ke sana. Iya, biasa begitu. Nah, kemarin pakai all new NMAX kita menikmati sekali. Padahal saya bawaannya juga triple box tuh sama. Iya, aku juga gak ngebayang tuh kalau misalnya ada triple box dan boxnya tuh full, terus itu gimana tuh? Apa goyang atau gimana gitu? Nah, gak juga. Artinya struktur rangkanya NMAX itu gila banget lah pokoknya. Yang NMAX lama aja waktu ke Mekah itu sempat beberapa kali jatuh di India kan, sampai ada dimundurin truk juga, tapi dia masih simetris gitu, nggak ada bengkok-bengkok. Jadi keren ya. Makanya NMAX ini produk ajaib yang luar biasa, yang bukan hanya apa ya, yang nganterin kita dari tempat ke tempat, tapi juga kita mewujudkan mimpi seseorang. Karena mimpi saya ke Baitullah terwujud gara-gara NMAX kan. Wah, senangnya Lesnya aku. Gara-gara NMAX juga kan. Wow, gokil ya cerita-ceritanya itu. Jadi benar-benar NMAX ini mendampingi Bang Lilik mengejar mimpi. Asik. Keren banget. Nah, mudah-mudahan nantinya lebih cepat kekejar kan. Ya, amin ya. Nih Bang, ada Seoci. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Mas Lilik, salam dari Kota Medan Binjai, rindu lintas Sumatera Barat, Banda Aceh katanya.
Salam salam Binjai itu. Lagi bos sekarang kan ninjuin pohon pisang kan? Ninjuin pohon pisang. Ada lagi, wah rame banget ini semua yang titip salam buat Mas Lilik katanya. Waalaikumsalam. Salam semuanya. Mantap. Ya, sehat selalu. Ya, ini ada Bonaventura. Ya. Ada Bonaventura, mantap Bang Lilik, tetap ya. Semangat touringnya. Kapan dia rencana kemana lagi dalam waktu dekat katanya? Ya, ke Papua Nugini Om, rencana Om. Itu kira-kira kapan ya. Bang? Rencana sih paling cepat 25 Desember, selambat-lambatnya 10 Januari di jalan. Oh, berarti akhir tahun ini ya rencananya ya. Wah, itu touring hujan-hujan ya. Itu gimana, Bang? Ada persiapan khusus nggak sih? Ya. Nanti juga alat-alat juga. Terus pengetahuan yang mau kita lewatin, kayak apa budayanya, trafiknya, perilaku berlalu lintasnya kita juga harus riset dulu kan supaya nggak kaget makanan karena kita bawa anak-anak jadi harus persiapannya harus maksimal. Itu anak-anak dua-duanya ikut Bang? Tiga-tiganya wow. Ada tiga. Waduh seru banget. Jadi besok berapa? Ya hati-hati di jalan pokoknya tetap safety riding ya. Ini juga nih, kapan ke Solo Om Lilik dari Septian, BSBD? Iya, lewat ke Solo kali? Saya sering nih, ke Solo. Mampir-mampir saya, ada warung di Solo, mampir ya, kalau ke Solo. Ini berarti Bang Lilik cuma numpang tinggal doang di Jambi, atau gimana nih? Ya, istri saya orang Jambi, saya orang Solo aslinya, Mbak. Oh, ala, berarti nggak pakai bank dong, pakai emas lah. pakai emas. Ah, aku kirain domisili di sana. Mampir. Wah, boleh nih kapan-kapan. Silakan. Mampir-mampir kalau misalnya boleh, ada kegiatan ke sana. Boleh nanti diinfokan aku boleh. Juga mau infonya buat warungnya biker. Nanti adminnya bisa dicatat-catat kalau misalnya mau mampir di daerah Solo di mana untuk tempat istirahat. Terus juga berarti nanti perjalanan dari Jambi menuju Papua Nugini itu lewat mana rutenya? Lewat bawah langsung ya? Lampung, Jawa? Ya rencananya sih kayak ini dulu dari Jambi kan ke Batam. Kita mau lewat Singapura, Malaysia dulu. Wow, baru cakep. Baru ke Brunei, turun Kalimantan. Nanti sampai ke Kalimantan Utara, baru ke Bitung, Kawas Timur, baru ke Maluku, baru Maluku ke Sorong kan. Oh, ke lewat dulu, atas berarti ya? Ya, ke atas ya, dulu sambil atas. Ada beberapa undangan kan. Ada undangan teman-teman biker di Singapura sama di Malaysia, sama di Brunei. Bikin ngiri aja. Seru banget. Ini nanti perjalanannya bakalan ada di update di mana aja, Mas? Paling di medsos saya sih di Facebook sama Instagram Jejak Palmar Jambi. Nanti juga ada official YouTube-nya. Karena saya baru buat, dari dulu nggak buat-buat. Ini baru dibuat sekarang. Jadi nanti bisa diambil di sana sih. Nanti juga ada beberapa media juga ngikutin kita. Tapi kita belum berani sebutin nanti siapa media yang mau. Siapa aja sih. Boleh. Aku langsung mengikuti nih. Kalau misalnya perjalanannya Desember, Januari, pasti akan aku ikuti terus tuh. Perjalanannya gimana, ngelewatin apa aja. Karena, ya amin. Semoga lancar-lancar di jalan, terus juga sehat-sehat ya. Amin, dan persiapan-persiapannya tuh benar-benar matang, gak ada yang kekurangan sesuatu apapun. Amin. Gitu. Amin ya. Mas Lilik ya, terima kasih. Aku udah dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol. Semoga kita bisa ketemu di dunia nyata ya. Amin. Terima kasih atas ruang kisahnya, ruang tuturnya. Ya selalu kasih. Semua sehat. Berkah melimpah ya semuanya ya. Amin, amin. Doa yang sama untuk kalian juga di sana. Oke, dadah Mas Lilik, terima kasih. Nah, waalaikumsalam. Nah, gitu udah ngobrol-ngobrol sama Mas Lilik, ternyata Mas Lilik Jawa yang aku udah ngobrol-ngobrol lucu, tadi ngobrol banyak sih sebenarnya dari penggunaan NMAX lama, NMAX baru, terus nanti di trip berikutnya Mas Lilik pengen nyobain pakai XMAX. Gimana ceritanya?
aku juga mau ngikutin terus perjalanannya bareng ketiga anaknya, riding dari Jambi menuju Papua Nugini lewat atas Singapura, Brunei, dan lain-lain. Wah, ceritanya seru banget buat teman-teman yang udah join live kali ini. Terima kasih. Di screenshot aja langsung diposting di Instagram story. Itu nanti buat yang beruntung kasih tag ke Gisela Giselle, Jurnal Giselle. Nah, sama Konten Moto Jakarta nanti bakalan dapet voucher belanja Konten Moto Jakarta buat kamu yang ada dimanapun. Oke? Terima kasih untuk live kali ini. Hari Jumat yang sore ini yang agak-agak sendu-sendu gimana. Semoga kalian tetap semangat menghadapi weekend. Hari Sabtu Minggu kalian mau kemana? Obrolin terus di Jurnal Giselle. Sampai ketemu di live selanjutnya. Bye-bye.